Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kembali lagi kita membahas Tower of Fantasy ya. Di Tower of Fantasy kali ini, di mana kalian bisa mendapatkan relik, yaitu adalah Count Out. Nah, bagaimana sih kita kerahin dulu ya? Di sini kita klik ke bagian sini, ganti ke bagian Kowuan. Untuk skillnya sendiri yaitu adalah Seal. Jadi kalian bisa mengaktifkan skill Seal kalian atau pertahanan kalian selama 5 detik. Dan pertahanan ini cocok banget buat kalian yang suka banget mau jadi tanker senjata kayak dari Meryl ya, sama kayak Meryl nih. Nah, senjatanya ini adalah tank depan, melee juga. Kalian bisa tekan tombol plunger. Nah, dia akan absorb banget menggunakan energi kalian, dan dia otomatis adalah absorb menjadi tank. Kalau kalian posisi depan, kalian butuh banget ya, ataupun PvP nanti kalian aktifin shield ini selama 5 detik dan serang maksimal untuk musuh kalian. Oke, jadi dapetinnya bagaimana sih? Kalian bisa untuk klik ke bagian map kalian, lalu ke bagian Banges. Nah, di Pulau Banges ini kalau kalian udah mencapai 40%, maka kalian akan mendapatkan Kowuan ini, memanggil droid dan menghasilkan seal selama 5 detik. Cocok banget kalian bisa untuk explore dulu nih untuk bagian Bangesnya, nanti akan mendapatkan item ini, relik secara gratis. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye-bye.